Yo, halo teman-teman, kembali lagi ke channelnya Omuzo. Masih dari behind the scene Ultraman Trigger. Video kali ini Omuzo mau bahas tentang behind the scene dari Transformation Ultraman Z. So, gak usah lama-lama, kita langsung lihat aja guys gimana sih prosesnya. Let's go guys. Kesuksesan dari Ultraman Z membawanya harus diboyong ke dalam universe-nya Ultraman Trigger. Jadi, kayak gimana sih proses behind the scene Haruki menggunakan Hyper Key? Ini dia guys. Dalam arahan sang sutradara, Kiyo Takataguchi, Hironokazu juga diarahkan transformation menggunakan Hyper Key. Di sini dia dibantu oleh sang suit aktor Ultraman Z, yaitu Hideyoshi Iwata. Benar sekali, Hideyoshi Iwata di sini berperan menggantikan suara dari Ultraman Z, teman-teman. Wah, ternyata sang suit aktor bisa berakting juga ya, teman-teman. Uchuu Kenpo, Hiden no Kamiyaza. Uchuu Kenpo, Hiden no Kamiyaza. Yami wo nomikome, Ōgon no Arashi. Yami wo nomikome, Ōgon no Arashi. Ya, sepertinya Haruki sudah sangat hafal ya teman-teman. So, kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe channelnya Omuzo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.